Lenggok-lenggok gitu ya, tidak mengeluarkan isi hati kita gitu. Nah, mungkin kita lagi galau, kita lagi bahagia, kita nggak bisa meluapkan sesuatu, hanya ya udah mimiknya ya antara mukanya harus senyum atau mukanya cembetut gitu biasanya dengan muka-muka eksotis. Tapi kalau kita nyanyi kan kita bisa pilih, oh hari ini gue mainnya lo gini nih sesuai perasaan gitu loh. Walaupun lagi sedih kita bisa menghibur diri sendiri karena apa, sesuai musik gitu loh. Itu mengobati diri sendiri dengan musik. Nah, urusan dalam menghibur apalagi di dangdut ini, ada pengalaman berkesan atau bahkan pengalaman lucu gitu, barangkali ada pernah mengalami atau selama proses pembuatan single ini gitu? Kalau proses pembuatan ada yang bisa diceritain? Single sih berkesan sih, berkesannya karena kita kayak lebih, karena kan aku dangdut ini pertama kali gitu. Terus waktu itu juga emang aku orangnya kayak ngegampangin, kadang ngegampangin kayak yaudah deh ngapalin lagunya ntar aja lagu gua ini gitu. Pas sudah mau hari video clip, mati lu lagunya, tak dulu ya. Jadi ngeteknya di awal aja berapa kali gitu kan, oh masuknya di sini ya, oh iya sorry salah. Materi sendiri nggak hafal gitu. Ya itulah jeleknya gitu, jadi kayak makin kesini ya udah deh nyantai, tapi pas udah oh iya harus apa, iya masuknya di sini, oh iya udah inget liriknya inget gitu kan. Oke, coba kita angkat lagi karena kali ada yang mau nanya lagi. Halo, assalamualaikum. Aduh, ini cowok semua, kenapa ya? Iya bener ya. Saya dengan Mulat. Namanya Madu 3. Madu 3. Udah serem tahu, ya? Kan? Iya, serem makanya. Ya? Aku takut jadi Madu 5. Nah, kan? Ya, elah. Lo mau maju, baik. Padahal mah emang iya. Ya. Ayo. Ya. Oh, emang murni madu asli. Enggak, aku enggak pakai campuran susu. Kan? Iya, susu murni apa? Susu murni nasiana. Manggung-manggung, oh iya, suka sih dulu. Karena 2 tahun belakangan ini aku lebih ke modeling, gitu. Lebih fokus ke modeling, dan sekarang fokusnya ke nyanyi lagi. Jadi sebenarnya bolak-balik aja, nyanyi, modeling, gitu. Bolak-balik aja gimana lakunya? Sama kayak lu, kok tidak? Nggak apa-apa. Oke, gitu aja. Makasih, Bang Madu. Baiklah. Iya. Ya. Iya. Gida. Bye. Yang dibalas dia mah semangat. Gida. Wadidaw. Itu tadi itu ya iklan ya. Aku baru nge loh. Iya. Astaga. Kaget saya. Aku nyanyi loh niatnya. Ternyata itu iklan. Emang beneran ada? Iya. Serius ada? Ada. Ya, kan itu biasanya keliling komplek kan saya tahu. Oh.
kan, na 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 gitu. Ternyata itu iklan. Masa kita tinggal di kampung, Bang? Hah? Oh iya, pinggir komplek. Pinggir kali, Bang. Iya, ngomong-ngomong tadi, atau ada artis lain gitu yang jadi inspirasi atau bahkan menjadi apa ya namanya? Gue pengen kayak dia nih, gitu. Kira-kira ada gak sih? Kalau pop ada. Kalau pop ada. Ada Agnes okay. Monica pasti. Oh gitu. Itu udah pasti tujuannya orang-orang tuh pengen kayak dia. Karena orang Indonesia yang first time bisa, artis Indonesia yang bener-bener bisa sampai go internasional, dikenal bener-bener seluruh dunia kasarnya kan. Cuma dia gitu loh. Kalau dangdut sih gak tau. Belum. Iya, karena tidak pernah mencari-cari gitu. Seawam-awamnya orang gitu ya ketika ditanya, lo dangdut suka sama siapa gitu. Bingung ya. Tapi ketika saya nanya Teh Gia tadi di belakang panggung gitu, lo gak bisa nyebut satu nama pun gitu. Kebalik ya kalau orang ya, karena jadi malu. Makanya aneh gitu, kenapa sampai memberanikan diri mengambil jalur dangdut gitu loh. Ya tapi emang ini ya, emang pengen mencoba gitu. Karena kan dangdut itu kan sekarang itu lebih banyak orang suka gitu. Dalam arti kata gini, kayak tadi aku bilang lagi balik di awal, dangdut itu nggak kayak zaman dulu orang mandangnya sebelah mata gitu. Oh cuma sekarang melek soalnya. Iya, ya, cuman dangdut pasti melek sekarang. Cuman sebelah mata mikirnya cuma orang bawah yang bisa dengerin dangdut, yang suka sama dangdut. Tapi kan ternyata bahkan mungkin di luar negeri pun orang suka dangdut gitu loh. Ada beberapa lagu dangdut yang mungkin kemarin sempat dinyanyiin sama Via Valen waktu pas apa tuh? Si Games atau apa gitu. Itu kan sampai orang luar negeri aja suka gitu. Bahkan banyak di cover dengan berbagai bahasa gitu kan. Itu kan berarti luar biasa dong dangdut gitu di mata dunia gitu. Jadi kenapa enggak kita terutama saya mencoba gitu loh untuk bisa mempromosikan lagu dangdut, bahwa dangdut itu tidak identik dengan goyang seronok, tidak identik dengan pakaian yang terlalu seksi atau terbuka, tapi walaupun seksi, tapi banyak kesan yang masih seksi elegan kalau saya. Iya. Gitu. Ya. Bagaimana kita menunjukkan sisi seksi tapi tetap elegan, tapi tetap di mata orang itu enak dilihat gitu. Jadi enggak yang seronok hanya modal oh badan lu seksi, oh bagian tertentu yang orang bisa incer gitu. Apalagi beberapa waktu yang lain ya itu. Betul. ada yang pakai nama buah-buahan gitu. Buah-buahan. Udah. Dia takut gua keceplosan lagi. Sebut lagi ya. Iya. Gua kesemek ya. Iya, buah itu coba kita tengok lagi di WhatsApp aja, nanya lagi ya. Bobi ini mah tadi udah. Iya, urusan tadi suruh milih ini tadi Kang Bobi ya. Iya, aku udah pilih kok musik. Pilih ya, jadi di musik ya. Iya, iya. Jadi ini bisa menggambarkan bahwa musik mungkin pundi-pundinya lebih besar atau gimana? Enggak juga sih, tapi enggak maksudnya juga. Dalam arti kata gini, kalau aku kerjalah sesuai dengan hobimu, gitu. Kalau kita nggak hobi, anggap ya. Betul. Kita biasa nyanyi, terus disuruh ngerjain di bengkel mobil gitu. Dan itu bukan hobi gitu. Otomatis nggak bakal benar gitu. Oke, okay. Jadi keingetan nih, ngomongin hobi. Selain nyanyi, itu punya hobi apa lagi? Makan. Makan ngemil. Ngemil. Ya, jarang sih kalau belanja-belanja nggak terlalu yang apa ya. Kalau saya kalau misalkan, kalau cewek kan identik belanja, baju, tas, tetek bengek gitu ya, apalah gitu. Kalau aku nggak, kalau misalnya kayak tas atau sepatu gitu ya, itu nggak terlalu yang, maksudnya ya kita pakai yang biasa aja udah oke lah. Gitu. Yang penting bisa menempatkan diri, menempatkan kostum di mana lu tampil, di mana lu jalan gitu kan. Tapi kalau udah namanya parfum gitu ya, ngelihat makanan apa? Itu lapar mata langsung kalau emoticon WhatsApp tuh ting 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 gitu. Mananya untuk mendukung apa namanya ke stamina tubuh atau apa gitu, untuk olahraga biasanya olahraga apa gitu, olahraga peluk guling atau... aku olahraga peluk guling, apa kabar, jaga bentuk tubuh.